ketakwaan itu sangat erat kaitannya dengan, mohon maaf, dosa. Tapi kita mau tahu bagaimana orang bertakwa kalau terjatuh melakukan perbuatan dosa. Orang bertakwa yaitu orang-orang yang apabila ia melakukan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, dia serta-merta langsung dzakarullah, dia mengingat Allah. Lantas dia bersegera meminta ampunan Allah. Pintu taubat Allah terbuka lebar. Pintu ampunan Allah terbuka lebar. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengulurkan tangannya untuk memberikan ampunan di siang hari kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa di malam hari. Dan Allah mengulurkan tangannya di malam hari untuk mengampuni hamba-hambanya yang melakukan dosa di siang hari. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman, kemudian dia beramal dengan amalan saleh, mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan perbuatan buruknya dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia berikan semuanya kepada kita. Dia berikan kehidupan ini kepada kita. Dia berikan fasilitas kehidupan kepada kita. Tubuh kita, alam sekitar kita. Lantas sebagian di antara kita mendurhakai Allah, berbuat dosa, menyimpang dari jalannya. Tapi kemudian ketika kita kembali, Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar lagi ampunannya daripada dosa yang kita kerjakan.